You guys welcome back, balik lagi sama gua di sini, dan di video kali ini gua bakalan cobain salah satu kapal USS Massachusetts ya. Cuman kali ini gua nyobainnya di game WoW PC ya, karena memang kemarin gua cobanya di game Modern Warfare dan itu udah pasti versi modernnya ya. Nah, kali ini gua bakal cobain untuk versi jadulnya, dan dia kalau versi jadulnya kelasnya Battleship guys ya, BB ya. Kalau di modernnya kan dia cruiser ya. Nah, dia kalau di zaman dulunya dia kelasnya Battleship guys, kayak gini bentukannya. Dan ini kalau kita lihat mirip-mirip Missouri ya sekilas ya. Dan ini, dan di game itu ada dua jenis ya, Massachusetts biasa sama Massachusetts B atau Massachusetts A atau Massachusetts B, gitulah pokoknya ada dua jenis yang berbeda kak. Ada dua jenis Massachusetts lah ya. Cuman gua nggak tahu lebih detailnya bedanya apa ya. Kalau dari sekilas memang agak mirip sih, dan kayak gini bentukannya. Dan ini juga udah pakai skin itemnya ya. Ini benar-benar full black banget sih guys ya. Serem banget gue liatnya anjir. Dia punya kombinasi main turret mirip sama Missouri, dua depan satu belakang, dan dia punya pesawat juga ya di sini nih, pesawatnya nih. Ini main cannon-nya, ada secondary cannon-nya juga. Pokoknya ini mantul parah guys ya. Mantep banget guys. Ini kelasnya tier 7 apa tier 8? Gue lupa lagi nih, tier 7 apa tier 8 guys. Dan maksud ini kalau di versi modern dia benar-benar beda jauh ya sama versi modernnya, udah pastilah. Dan di sini ada namanya Massachusetts anjay, atau gua sering nyebutnya Massachus atau Masako, atau kalian bebas ngasih namanya apa. Cuman kalau gua sering ngasih namanya Massachus aja biar nggak ribet ya. Oke, biar gak lama-lama kita langsung bakal cobain aja di mode online pastinya si Massachus ini, dan let's go guys. Oke guys, kita sudah masuk di match pertama kita dengan kapal Massachus B. Ini Massachus B ya, bukan Massachus biasa. Nanti kita cobain aja Massachus biasanya. Dan dia bener-bener hitam banget guys. Hitamnya tuh pekat banget gak sih? Sumpah lu, hitamnya tuh bener-bener hitam banget cok. Gak tau kenapa ini skinnya kayak keren banget. Dan di belakangnya ada nama Massachusetts-nya, sangat keren ya. Dia kalau udah terkena sinar matahari kelihatan ya. Waiting for instruction, anjay. Dia keren sih, gua memang kayak mirip Missouri ya sekilas dari kombinasi item turret main cannonnya ya. Ini di sini 59, kalau di M itu BB berapa sih? BB gua lupa lagi, di M berapa gitu ya. Kalau di sini BB 59 ya, 59. Wah keren banget lah pokoknya ini guys. Kita cobain aja laksonnya ngebas seperti biasa. Kita langsung saja ke sini aja kali ya. Kita ke situ aja guys. Kita coba bedilkan suaranya teman-teman. Wajir. Takannya bos. Anjay. Reloadnya 30 detik, lumayan lama ya. Sedanglah. Oke, kita menunggu perjalanan. Gua ke kanan, musuhnya pada di kiri. Anjir, anjir. Gua lagi perang coy di sini coy. Apa tuh? York. Dia nggak punya torpedo guys, dia cuman cannon doang ya, nggak ada torpedonya ya. Destroyer nih kemana nih? Gak sampai anjir. Aduh, harus ke sini kayaknya. Di situ ada dua guys. Itu aja kali ya. Aksi dulu deh. Mencoba nih asap-asap nih. Nanti DB ada asap-asap juga katanya guys. Musuhnya belum kelihatan coy. Harap bersabar nih. Oke, depan ada Sinop ya. Nyampe enggak? Oh,
Nyampe nggak nyampe sih harusnya kena. Aduh nggak kena cok. Hilang lagi dari keladarnya radarnya gitu ya. Tim gua ada yang mati satu guys. Mana nih? Apaan tuh? Sawat anjir. Oke, sabar. Kita harap bersabar sebentar. Nah, kelihatan lagi dia. Dia apa sih? King George 5. Duh, gue kurang maju. Enggak kena, guys. Oke, dia. Reloadnya lumayan lama juga sih, gue agak kesel ya lama-lama ya. Wuts, gak kena. Ini apa lagi? Aduh. Rame nih. Kita putar dulu guys, kita putar dulu ya. Rotetnya lumayan cukup cepat sih, nggak lama-lama banget ya. Beda sama kapal. Biasanya kapal Jerman tuh agak cepat guys. Kapal Jerman tuh biasanya berat agak lama gitu. Wah, CV-nya enak nih buat di-lock nih sebenarnya. Di sini ada guys. Buset dah. Apa tuh sinop? Aduh, lama banget reloadnya, cok. Anjir. Ramai sekali, guys. Oke, waduh, itu apa lagi? Arki juga. On fire lagi. Pas kapal gua kebakaran, cok. Ramai banget di sini, anjay. Oke, kita matikan ini bisa nggak ya? Mulai ketar-ketir gua, guys. Nggak kerasa, anjir. Anjir banyakan. Wah, reloadnya lama anjir. Waduh. Kapal gua, ketar-ketir. Waduh, tim gua udah banyak yang mati, guys. Waduh, musuh memimpin lagi. Anjir, masjus gua berat ya ternyata ya, pakai masjus nggak gampang guys di game ini guys. Reloadnya lumayan cukup lama nih guys. Kita ngisi darah dulu aja kali ya. Oke, sabar, tenang, jangan panik. Tim gue udah mati 4, musuh baru satu yang mati ya. Ini bisa mati sih sebenarnya. Mati nih harusnya guys si Yok ini, si Nob. Aduh, mau hilang dari radar, cok. Anjir, tim gue pada mati, cok, sumpah.
Anji, masih belum mati tuh kapal. Kuat banget, guys. Mati juga dia ya. Sang. Buset, gue digempur di sana, coba banyak kan, anjir anjir anjir, ketar-ketir, cok. Enggak sanggup gua, enggak sanggup. Wih, cetadel, cok. Main sakit nih. Tim gua udah pada banyak yang kojor, anjay. Pada kemana sih tim gua? Oke. Tim gua pada kemana ya? Bisa mati kayak gitu, guys. Cepet-cepet matinya. Padahal jangan dulu ya, biar bisa menang. Ini gua susah nih. Masjus gua susah nih ya pakainya ya. Gak gampang, guys, ternyata, guys. Waduh, tapi meriamnya mantap sih. Damage-nya. Ini apa nih? King George yang tadi kayaknya ya. Oke. Sabar nih, sabar nih. Kita harus agak bersabar sedikit. Waduh, torpedo, cok. Kena. Satu doang yang kena deh. Makin jauh perbandingan. Waduh, Flori, di sana ada, gua bingung. Depan gua, nembak gua ini. Di sini. Di sini, anjay, di mana-mana, depan belakang gua. Depan belakang, kiri kanan, guys. Ini waduh, udah sulit sih, guys, menurut gua, guys. Udah bingung gua nih, nyawa gua udah habis lagi. Nyawa gua tersisa 6000 doang, guys. Heal gua juga udah di belakang, masih di dog. Dibedil-bedil dari belakang. Wah, mati sini gua. Gua bingung sini, guys. Gua tutup. Buset dah. Kebakar kayak gini mati, coba. Oh, kan bener. Sulit, guys, sulit, guys. Tapi paling tidak gua enggak beban banget, enggak sih? Di sini gua dapetin damage 54.000, dapat citadel juga, ngekill juga. Ya, it's okay lah, lumayan lah ya. Enggak terlalu beban, kita langsung aja keluar ya. Nah, itu dia, guys, ya. Tadi barusan gua udah nyobain kapal BB dari US Massachusetts, USS Massachusetts atau Massachusetts. B ya, Massachusetts B tadi tuh ya, yang tadi, karena di sini tuh ada dua jenis Massachusetts, yang satu Massachusetts biasa, yang satu Massachusetts B. Nah, gua nggak tahu sendiri apa, gue sendiri nggak tahu bedanya apa gitu ya antara kedua kapal itu. Cuman yang gua rasain pas nyobain Massachusetts B itu lumayan enak sih untuk damage-nya ya, lumayan kerasa, pedes banget sih. Cuman ya gua suka itu reload-nya lumayan cukup lama sih. Gua merasanya apa ya, sedikit lebih lama sih. Apa ngerasa kerasa banget lamanya lah ya. Dia sekitar 30 detik tadi kalau nggak salah reloadnya. Tapi overall untuk masalah damage untuk sekelas battleship tier 8 itu udah mantep banget sih. Cuman tadi gue kalah ya, karena kalian bisa lihat sendiri, guys, tim gue udah pada banyak yang mati, tinggal nyisa sedikit. Udah pasti digempur tadi aja gue matinya kiri kanan depan belakang, guys ya. Udah pasti bingung mau lari kemana, apalagi BB kayak gini berat gitu ya. Tapi yang penting udah ngilangin rasa penasaran, guys ya, nyobain Massachusetts di game WoW PC ya. Setelah kita kemarin nyobain versi modernnya di MW, sekarang kita udah nyobain versi jadulnya di game ini. Dan nanti mungkin kita bakal coba juga, atau gue bakal coba juga untuk Massachusetts biasanya, biar kita tahu bedanya di mana ya antara Massachusetts biasa sama Massachusetts B, guys. Dan untuk historinya sendiri gue nggak tahu nih historinya, buat kalian yang tahu sih histori dari kapal ini, bolehlah ditulis di kolom komentar di bawah, nanti gue pasti baca sih, guys, buat nambah-nambah wawasan dunia perkapalan tentunya ya. Oke, buat video kali ini sampai sini dulu aja. Thank you banget buat semuanya udah nonton, like, comment, share, dan subscribe tentunya. Dan kalau kalian ada saran atau pertanyaan, tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti gue pasti jawab kalau ada pertanyaan yang memang harus dijawab, guys. Oke, so next time kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.